Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Setiti syukuran kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dan izinnya, alhamdulillah. Pada pagi yang penuh barakah ini, insyaallah pada pagi Isnin, hari weekday kita, insyaallah alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita lagi. Allah Taala berikan kita nikmat lagi kepada semua untuk kita berkumpul, untuk kita bersatu dalam satu majlis ilmu, insyaallah. Yang mana kita dah istiqomah lama dah kepada semua. Kan? Tuan-tuan perempuan, kita ada istiqamah lama dah untuk bersama dengan Al-Quran. Kita ada istiqamah bersama dengan baca ikut guru program kita setiap pagi ni. Dah lama dah, alhamdulillah. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Allah Ta'ala berikan kita ketenangan, kelapangan hati, insyaAllah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayah semua, selamat pagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar ayah-ayah ibu semua? Sihat ke? Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Okey, yang di TikTok apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang kita dapat pada hari ini. Nikmat yang Allah Taala bagi untuk sentiasa rasa seronok untuk bersama dengan Al-Quran ni. Itulah nikmat yang terbesar ibu ayah semua. Okey, tuan-tuan puan-puan. Nikmat yang terbesar adalah nikmat kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu untuk kita membaca Al-Quran pada awal pagi. Moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan harian kita, insyaAllah. Baik, ayah ibu semua, alhamdulillah. Apa khabar semua yang mana baru hadir, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan alhamdulillah. Sihat-sihat saja. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Ayah, ibu semua, tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa bantu share. Yang sahabat-sahabat di TikTok, jangan lupa untuk bantu share. Bantu kongsi. Tekan button tap-tap screen, insyaAllah. Okey. Untuk sahabat-sahabat kita di muka biru, insyaAllah. Bantu share juga. Bantu kongsi seluas-luasnya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Salsia. Alhamdulillah. Di atas gift tersebut, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah. Ibu-ibu ayah semua, bantu kongsi, bantu share. Tuan-tuan perempuan, bantu share seluas-luasnya, insyaAllah. Program dakwah kita, program yang mana kita sentiasa untuk berada dekat dengan Al-Quran. Okey, moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Yang mana dah share, boleh komen share, boleh komen dah share. Okey. Boleh komen dah share, insyaAllah. Ada hikmah, ada Allah Ta'ala nak bagi nikmat yang besar untuk kita, insyaAllah. Bantu sebarkan dakwah. Moga Allah Ta'ala melapangkan kehidupan kita dan Allah Ta'ala redha dengan apa kita lakukan di dunia, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Puan Jijuk Kasih. Terima kasih Puan Sahamdi, Puan Osmi Ibrahim, Puan Sumana Ahmad di atas tajaan tersebut. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang di TikTok. Bantu like, tekan button share, insyaAllah. Tekan button like, tap-tap sikit, insyaAllah. Baik, ibu-ibu semua, saya nak kongsi boleh tak? Satu, orang kata macam mana lah. Kita Setiap hari kita buat benda ni. Tapi kita tahu tak apa intipati daripada apa yang kita buat ni? Dalam solat, bab solat juga, ibu semua. Bab solat juga. Okay, bab solat juga. Okey. Kita semua sedia maklum antara lafaz apa kita punya apa
kita punya lafaz yang wajib dalam solat kita ni, yang mana kita rukun qawli, yang mana rukun yang patut kita sebut, okay? Yang mana permulaan, okay? Takbiratul ihram. Okay, ibu bapa semua, saya nak kongsi boleh tak? Yang mana yang boleh share-share dulu. Kita ajak ramai lagi ni, ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih menunggu kita punya perkongsian link kita untuk kita join, untuk mereka join, insyaAllah. Kongsi dulu, kongsi, share dulu seluas-luasnya. Ajak lagi ramai-ramai sahabat-sahabat kita. Kita tengok ada ramai sahabat-sahabat kita tak masuk ni, kita bantu share. Bantu share, bantu kongsi. Kita kongsi dekat Facebook kita, kita kongsi dekat muka biru kita, insyaAllah. Di TikTok kita, insyaAllah. Kita kongsi seluas-luasnya, insyaAllah. Ajak ramai, pahala berganda buat kita, insyaAllah. Ibu semua, baik, saya nak kongsi untuk apakah makna takbiratul ihram. Ini yang kadang-kadang kita duk takbir saja, kita tak tahu apa maksud takbiratul ihram. Kita duk takbir Allahu Akbar, tapi kita tak tahu, kita rasa kosong. Ni kita nak kongsi ni, apa sebenarnya kita nak bagi rasa izzah lagi dalam melakukan ibadah solat kita ni. Okey, takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ni adalah satu permulaan solat. Permulaan solat yang kita border antara benda yang yang boleh kita buat sebelum ni tapi tak boleh buat dah lepas kita takbiratul ihram. Ni border dah lah. Lepas ya Allahu Akbar, apa yang kita buat sebelum tu dah tak boleh buat. Contoh kita makan, kita bercakap, kita gelak, kita duk huha-huha, kita duk apa ke, tak boleh dah. Ni border takbiratul ihram ni adalah border. Border antara kita yang kita, apa yang kita lakukan sebelum solat, bila dah takbir ihram, ini adalah border untuk kita masuk ke ibadah solat kita. Takbiratul ihram tu adalah satu ibadah sendiri. Takbiratul ihram ni adalah satu ibadah sendirilah. Okey, tuan-tuan puan-puan, okey, bantu insya-Allah. Ni takbiratul ihram adalah kita punya border, kita punya ibadah dah sendiri. Yang mana takbiratul ihram ni adalah kita melafazkan satu perkataan Allahu Akbar, yang satu perkataan yang lafazul jalalah. Lafaz yang sangat-sangat agung, lafaz yang sangat-sangat tinggi. Dan ibu bapa semua sudah maklum, tuan-tuan puan-puan sudah maklum, Allahu Akbar itu adalah rukun qawli yang kita kena sebut. Kita kena sebut paling kurang dengar dekat telinga kita sendiri. Jangan ingat batal kita punya solat kita tu. Sebab takbiratul ihram ni adalah rukun qawli, rukun yang perlukan percakapan. Percakapan ataupun pendengaran, kita sebut dengar kat telinga kita, paling kurang dengar kat telinga kita sahaja. Okey tuan-tuan puan-puan, okey ibu bapa semua, Allahu Akbar, paling kurang dengar, tak perlu kuat-kuat dengar sampai soft kedua, soft tiga, tak perlu dah lah. Ibu bapa semua, dengar paling kurang kat telinga kita sahaja, Allahu Akbar. Tu ada mungkin sahabat-sahabat kita yang sebelum ni yang mungkin baru tahu, tak ada masalah, tak apa, kita perbaiki solat kita insyaAllah sehari ke hari. Okey, takbiratul ihram tu adalah makna yang sangat-sangat agung, sangat-sangat tinggi. Makna takbiratul ihram adalah membezakan ataupun membezakan antara perbuatan kita sebelum solat dan masuk ke dalam ibadah solat. Itu adalah border. Sedangkan bahkan takbiratul ihram tu adalah salah satu ibadah yang kita kena sebut, yang kita kena buat. Allahu Akbar, perlu dengar paling kurang di telinga kita sendiri. Okey, lurut tu dalam masuk dalam rukun qawli yang perlu kita sebut. Okey, yang perlu kita sebut. Ya, okey, insya-Allah. Itu saja untuk perkongsian kita. Okey, moga ada manfaat buat ayah-ayah, ibu, tuan-tuan, puan-puan di sahabat-sahabat kita di TikTok. Jangan lupa bantu share insya-Allah. Okey, kita kongsi seluas-luasnya. Moga Allah Taala berikan kita semua nikmat untuk seronok untuk lakukan amalan ibadah. Okey, insya-Allah. Terima kasih ayah ibu semua yang mana dah bantu share, yang mana dah bantu kongsi, sahabat-sahabat kita di TikTok dah bantu kongsi. Alhamdulillah, dah 70 mata memandang di TikTok dan 700 mata memandang di muka biru, insyaAllah. Okey, bantu share lagi. Okey, bantu share lagi, insyaAllah. Kita nak mulakan dah bacaan kita. Okey, kita nak mula dah bacaan kita, insyaAllah. Okey, ibu bapa semua, sahabat-sahabat, kita nak mulakan bacaan kita. Okey, insyaAllah. Muka surat 34 lah, ibu bapa semua. Muka surat 34.
Okey, sahabat-sahabat di TikTok boleh buka muka surat 34 surah Al-Baqarah insya-Allah. Okey, buka surat 34 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik, insyaAllah ibu bapa semua. Jom. Okey, alhamdulillah yang mana ada bantu share, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Okey, sahabat-sahabat di muka biru teruskan bantu share, bantu tekan button like, tekan button love banyak-banyak. Yang di TikTok bantu tekan tap-tap screen insyaAllah. Muka surat 34 ayat yang ke-216. Okey, yang mana dah bantu share, yang mana dah bantu kongsi, alhamdulillah, terima kasih. Boleh komen. Boleh komen di ruangan komen. Okey, boleh komen dah kongsi ataupun done share. Mana-mana insya-Allah. Boleh komen dan share insyaAllah. Okey, kita nak tengok berapa ramai sahabat-sahabat kita bantu sebarkan dakwah kita ni. Okey, lagi satu minit kita kemulakan bacaan. Ready? Okey, ibu semua ready. Duduk keadaan sedia. Duduk dalam keadaan ready untuk kita mulakan bacaan kita. InsyaAllah. Moga Allah Ta'ala melancarkan. Moga Allah Ta'ala melancarkan lisan kita. Moga Allah Ta'ala memudahkan bacaan kita pada pagi ini. Kita dapat keberkatan, mendapat satu nikmat untuk kita sentiasa tak mau lepaskan peluang kita pada setiap pagi untuk membaca Al-Quran bersama Memgaji insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Aisyah, Alina Hanim, Fauziah Yuk, Puan Zainul Sinwan, Puan Maryamah. Alhamdulillah, terima kasih Siti Maryam, Puan Siti Maryam dan sahabat-sahabat kita yang ini dah bantu share insya-Allah. Dan sahabat-sahabat sahabat-sahabat di TikTok, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Cak Ja, Puan Nur Asiah, Puan Zainah. Okey, alhamdulillah Puan Iza Tahir, alhamdulillah, terima kasih. Yang mana join, yang mana tap-tap screen, bantu share, alhamdulillah. Baik, ibu semua dah ready, tuan-tuan perempuan dah ready. Buka-buka surat sekali lagi, kita ulang. Yang mana baru hadir, buka surat 34. InsyaAllah, kita mulakan dalam kiraan 3. Kita ready. Sambil-sambil itu, yang mana yang baru masuk, selamat datang, ahlan wa sahlan. Jangan lupa bantu share, bantu kongsi. Baik, dalam kiraan 3. 1 2 3. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Lakum, pastikan bibir tutup. Lakum. Okey, sebab kita berhenti dengan huruf ni. Okey, sambung. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Okey, ibu semua perhatikan. Okey, kita ada satu bacaan dengung yang mana masuk pada huruf waw. Yang ni okey, kita akan sedikit bunyi ta. Okey, kemudian syai'au idgham ma'al ghunnah, kita akan masuk pada huruf of syai'au. Yang ni kena muncung sedikit, okey buat semua. Okay, kita ulang. Wa 'asa takrahu syai'au wa huwa khairul lakum.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Okay, ibu semua. Tuhibbu syai'an. Tuhibbu ha tu ibu semua, pastikan ada beza ha ni dengan ha ni lah. Ha ni pastikan pedas, ha ni pastikan huruf ni akan sedikit macam ha gelak. Ha 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 tu, ha dia tu. Okay, angin. Yang ni pun angin, cuma angin dia nipis ni, angin, angin tebal sikit lah. Okay, sekarang kita ulang. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okay, nun, berhenti dengan nun, ta'lamun. Okay, pastikan kita tak rapat bibir, pasti yang kita keadaan ta'lamun. Okey, huruf nun. Mari kita berhenti dengan huruf nun. Okey, sekali kita ulang. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okey, sambung ayat seterusnya insya-Allah. Alhamdulillah, di muka biru kita alhamdulillah capai 1K mata memandang. InsyaAllah boleh bantu share lagi. Okey, boleh bantu share lagi. Alhamdulillah di TikTok, sahabat kita, tuan-tuan puan yang di TikTok, alhamdulillah dah 53 view mata memandang. InsyaAllah bantu kongsi lagi insyaAllah. Alhamdulillah, kita nak share manfaat ini untuk semua. Baik, kita sambung ayat yang ke seterusnya, ayat 217. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Ada ha ya, jangan berhenti pada huruf ya, jangan berhenti pada fi. Salah, kita ada bunyi ha sedikit, ada bunyi angin sikit, fi. Macam tu lah. Baik, sambung. Kita ulang semula. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. Okay, sahabat-sahabat di TikTok, kabir, ada huruf ra kabir, dan pastikan dua harakat. Okey, dua harakat. Qul qitata tu pun dua harakat insyaAllah. Fi pun sama dua harakat. Bila kita jumpa ya yang tidak berbaris, pastikan bunyi dua harakat. Bila mana tidak jumpa tanda mat, tapi ada jumpa ya yang tidak berbaris, pastikan baca and dua harakat insyaAllah. Okey, kita ulang. Qul qitalu fihi kabir. Okey, ayah Nur Nuriyah Ahmad, alhamdulillah betul. Ra nipis bila kita berhenti, khat kabir. Sebab apa? Pada huruf sebelum huruf ra bertemu huruf ya, dan sebelumnya ada tanda baris bawah. Kabir, ra nipis. Baik, alhamdulillah, insyaAllah kita sambung lagi. Wa saddu an sabilillahi wa kufrun bih. Okey, wa kufrun bih, tanda iqlab. Okey, tanda iqlab insyaAllah. Kita ulang sedikit. Wa saddu an sabilillahi wa kufrun bih. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi min أكبر عند الله عند الله. Okay, Allah tu lah sejelalah, pastikan ada panjang sedikit, paling kurang dua harakat. Okay, wal masjid haram, haram pastikan bacaannya ha tu, ha pedas, sebab ini ada tanda beza dengan huruf ha bulat dengan ha, sebab kita baca huruf ha, haram ni masjidil haram,
kita sedia maklum, sedia maklum Masjidil Haram. Tapi kalau kita baca huruf ha yang tak pedas, dia akan ubah baris, ubah makna, dia akan ubah makna. Masjidil Haram akan ubah makna lah. Jadi pastikan ha ni ha yang pedas. Sila kita ulang. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ibu bawa semua ni sedikit, sedikit, ada sedikit yang agak susah untuk kita sebut lah. Okay. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Kita bukan berhenti macam ibu bawa semua sudah maklum. Kita tak berhenti pada huruf ta. Okay. Kita tak berhenti pada huruf ta. Kita berhenti pada huruf lam. Macam mana nak bunyi lah. Okay. Untuk sahabat-sahabat di TikTok. Okay. Untuk sahabat-sahabat di TikTok. Okay. Qatl. Pastikan ada makhraj huruf lam tu ada sedikit bunyi. Qatl. Okey, ada sedikit bunyi huruf lam, bukan banyak nah, bukan qatla, bukan silap ah, bukan kita nak bunyi sedikit saja pada berhenti ni, pada waqaf ni. Minal qat. Qat. Okey. Okey, jadi kita ulang. Wal fitnatu akbaru minal qat. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم Okey, kita ambil balik hatta. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Okay, yartadid. Okay, da yang tanda sukun, da yang tanda mati. Pastikan huruf da ni dalam huruf qalqalah. Okay. Jadi bacaan macam mana ibu semua? Tuan-tuan puan-puan, bacaan qalqalah mesti macam mana? Adakah tak lantun ataupun lantun? Saya tengok sikit ibu semua, tuan-tuan puan-puan bacaan qalqalah. Okey. Ya betul, bacaan adalah ada lantunan. Alhamdulillah. Ya, bukan mayyarun tadid. Jangan sedikit, sebab qalqalah perlukan penekanan. Pastikan bunyi betul-betul untuk lantunan tu. Wa may yartadid. Yartadid. Jangan yartadid. Ni tak apa jelas. Kita nak jelaskan bacaan qalqalah. Okey, kita ulang. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. حَبِطَتْ. حَبِطَتْ ni ada dua huruf yang mutaqariman, yang ada dekat, yang berdekatan. Ta dengan ta, ta dengan ta, ta dengan ta. Okey, pastikan ada perbezaan, jangan habitat. Silap tu sebab kita mulakan huruf ta. Huruf ta dululah, huruf yang tebal dulu. Okey, ni mutaqariban, huruf yang dekat sama. Berdekatan makhrajnya. Okey, sekali kita ulang. Fa ulaika habitat a'maluhum fid
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون. Okay, sambung ayat ke 218. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي ذَا pastikan lidah sedikit keluar. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِي. Okay, nanti sahabat-sahabat di TikTok boleh tengoklah gerakan lidah kita. Okey, innal ladzi ada sedikit keluar untuk sempurnakan, untuk bezakan dengan huruf zain. Kalau zain innal ladzi zi zain dengan za, perbezaan innal ladzi, tapi kali ini innal ladzi ada sedikit. Okey, innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. Nipis, orang nipis, maisir. Okay. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Lama juga huruf tha. Pastikan bezanya huruf sin dan huruf tha adalah keluarnya lidah sedikit pada huruf tha. Is, 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 bukan is. Kalau is, kita jumpa huruf sin yang bergigi tu. Ada tiga gigi tu. Ya, tapi ini bukan tiga gigi. Ini satu gigi saja, tapi ada tiga titik di atas. Qul fihima ismu kabiru wa manafi'u linnas. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Okay, okay, sahabat-sahabat yang di TikTok boleh tengok pergerakan mulut saya. قُلِ الْعَفْوَ ada muncung. Okay, ada muncung.
Sebab kita berhenti pada bukan huruf fa, kita berhenti pada huruf waw. Ha, jadi kita wujudkan pergerakan. Qulil af. Sedikit tak bunyi, tak bunyi, tak perlu bunyi, tapi kita nak tunjukkan berhentinya pada huruf waw. Qulil af. Muncung. Okey, sahabat-sahabat, ibu rasa pun di muka biru. Okey. Qulil af. Okey, kita sambung. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Okay, minta maaf ada gangguan sikit buat semua. Okay, sekali kita ulang. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Okay, alhamdulillah, insyaAllah kita sambung kesusunya. Alhamdulillah, ibu bapa semua, terima kasih yang mana dah bantu share, terima kasih yang mana dah bantu kongsilah kita. Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala buat ibu ayah semua, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat yang di TikTok, alhamdulillah, terima kasih yang dah tap-tap screen. Okay, yang mana bantu share-share tap screen, bantu kongsi, bantu share, insyaAllah. Okay, ada manfaat, Allah Ta'ala melipat gandakan pahala buat kita semua, insyaAllah. Okay, ibu semua ready untuk sambung bacaan seterusnya, muka surat kita yang seterusnya, insyaAllah. Okey, kita sambung muka surat 235. Okey, ayat yang ke 220. Alhamdulillah, terima kasih ibu ayah semua, Jumaina Yunaini. Alhamdulillah, terima kasih Puan Mariana Sa'id. Alhamdulillah, terima kasih yang buat tajaan live kita. Alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat di TikTok yang mana bantu share, yang mana dah bagi gift. Terima kasih Puan Zainah Muhammad Sa'id juga yang membagi gift di TikTok. Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala melimpah ruah rezeki buat semua ayah ibu semua. Alhamdulillah. Okey, baik, kita sambung ayat 220. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Okey, ni buat semua. Khair. Okey, ra tebal. Okey. Khair. Sebab apa? Huruf sebelum huruf ra ni ada baris. Sebelum huruf ya ni ada baris atas. Khair. Kalau baris akhir, baru nipis ni khair. Baris atas. Yang mana kita baca? Mesti baca dengan keadaan yang tebal sikit. Bacaan yang keadaan yang tebal huruf ra. Kemudian islahul lahum ni, kita tengok sikit kat sini lah. Bacaan yang kita jarang dengar lah. Bacaan yang kita jarang-jarang dengar. Alhamdulillah. Okay, jarang, bacaan yang kita jarang dengar. Islahul, baca dalam keadaan yang slow-slow lah. Ibu bapa semua ingat, harus saya bagi tip. Yang mana yang kita jumpa perkataan ataupun kalimah yang susah ataupun yang jarang kita dengar, yang jarang kita baca. Contoh islahul lahul khair ni, perkataan ni jarang kita dengar dan agak sedikit berbelit. Yang mana sebab kita akan jumpa huruf ha, kita nak baca dengan sempurna.
Okay, nikmat kita sekarang, kita apa tips kita ni, nak baca dengan sempurna. Jadi baca dengan slow-slow. Baca dengan slow-slow. Contoh, kita baca sekali lagi lah. Kamu main, kita baca slow lah. Qul islahul lahum khair. Islahul lahum khair. Huruf ra, berhenti pada huruf ra. Okay. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Okay. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan, muslih. Saya yakin mesti kadang-kadang kita pun terlepas pandang, kita akan baca dengan keadaan yang senang. Muslih, muslih, kita akan baca dengan itu, panggil bacaan imam lah. Muslih, tapi bukan bacaan imam lah itu. Kita baca dengan keadaan huruf lam yang baris bawah lah. Kita baca dengan muslih. Ibu semua, kita kadang-kadang kita baca muslih. Okey. Okey, baik. Ibu semua, yang mana yang tak dengar suara, yang mana yang tak dengar suara, mungkin boleh keluar masuk balik. InsyaAllah, sebab kita tengok rakan-rakan kita Yalin, mungkin dengar je. Mungkin ibu bapa semua boleh keluar Ustaz. Yang mana yang tak dengar suara, keluar Ustaz. Kemudian masuk balik. Ini untuk sahabat-sahabat di muka biru. Okey. Sekali kita ulang. Nur Simau, tak dapat muka Ustaz. Ustaz tu tak center. Okey, baik. Alhamdulillah. Sekejap, kita ulang balik. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Okey, muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Walau syaa Allahu la'anatakum. Innallaha 'azizun hakim. Innallaha 'azizun hakim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Okey, ni ibu semua, ni pun kita jangan jumpa. Huruf nun yang ada syaddah, kita nak waqaf, macam mana bacaan dia? Adakah bunyi dengung ataupun tidak dengung? Dugaan ustaz anak bulus nak ngaji sekali. Ya ibu. Ya ibu Intan, alhamdulillah tak apalah, janji. Janji kucing kita pun dapat baca Quran, dengar baca Quran, moga dapat jadi anak yang soleh. Okey, baik ibu semua. Tak maaf lorok je. Okey. Hatta yu'min. Nun yang ada tanda syaddah ni. Okey. Nun yang ada tanda syaddah. Macam mana kita nak baca? Okey. Macam mana kita nak baca ibu semua? Yu'min. Tak ada dengung ataupun dah dengung sedikit. Macam mana tu ibu semua? Boleh komen. Yang mana yang ni boleh komen. Kita tengok insya-Allah semua jawapan betul. Saya yakin ibu semua jawapan betul. Barat nak sana ni dengung. Okey, alhamdulillah. Dengung sedikit, alhamdulillah. InsyaAllah Puan Zuraidah Muhammad Yusuf, Puan Izzah Tahir ada dengung. Mainoya ada dengung, alhamdulillah. Puan Mazdah Mansur, wajib al-gunnah. Betul, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu semua, kita akan ada sedikit bunyi dengung untuk wakaf kali ni. Okey, untuk wakaf kali ni kita ada sedikit dengung. Sebab apa? Tanda-tanda nun yang berisyadah. Baik, kita ulas lagi. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Okey, yu'min. Sambung. Wala amatun mu'minah.
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ Okay, wala'amatum. Wala'a. Ni buah semua. Tak panjang lah. Berbeza dengan huruf A yang macam ni. Nampak lah? Ni ada sedikit perbezaan. Huruf Hamzah yang berada di tengah-tengah huruf Lam Alif ni baru baca dua harakat. Tapi kalau dia berada di hujung, baca satu harakat sahaja. Wala'amatum. Wala'amatum. Mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Okey, ibu-ibu, ayah semua, wala'ab. Kita jumpa lagi huruf qalqalah. Huruf ba yang tanda mati mesti ada lantunan. Ibu-ibu, ayah semua, lantunan dah bukan lantunan yang wala'ab. Bukan yang sedikit. Pastikan ada betul-betul huruf ba tu berlantun. Wala'ab. Wala'ab. Okey, jadi kita ulang. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Ulaika yad'una ilan والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Okay, ibu semua, بإذنه. Okay, dah masa aku lari dah sedikit. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Okey, sahabat-sahabat yang di TikTok. Okey, sekarang kita baca pada ayat yang ke-221 muka surat 35. Okey, sahabat-sahabat yang di TikTok, muka surat 35 lah, ayat yang ke-221. Bila buka Al-Quran, boleh semak, insya-Allah kita baca sama-sama, perbetulkan mana yang silap, kita perbetulkan, percantikkan mana yang cantik, insya-Allah. Okey, kita sambung ayat. Kita sambunglah bacaan kita. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Yeah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Ini huruf dha. Qaqabadimdal. Ada huruf qalqalah. Huruf dha ni termasuk huruf qalqalah ke tidak? Ibu ayah semua, tuan-tuan perempuan, huruf dha masuk dalam huruf qalqalah ataupun tidak? Huruf dha. Boleh komen. Ibu ayah semua tengok, huruf dha ni masuk huruf qalqalah ke tidak? Okey, Puan Kamsura tak ada, Puan Roziah alhamdulillah tak ada. Okey, Puan Mainona yang tak ada, Bajet Bukit alhamdulillah tak ada, Salamat Atar tak, alhamdulillah. Okey, jadi bila tidak ni, macam mana kita nak baca? Huruf dha,
pastikan ingat kalau bila kita wakaf, pastikan huruf yang berada di akhir tu, pastikan itu huruf tu hidup lah. Ha? Pastikan huruf tu hidup. Kecuali kita jumpa huruf dia yang tidak berbaris. Okey. Huruf dha. Macam mana kita baca? Wa yas'alunaka 'anil mahid. 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 Kasih tak? Okey, sahabat-sahabat di TikTok, mahid. Nampak tak? Sahabat-sahabat yang di TikTok boleh nampak tak perbezaan mulut, pergerakan bibir. Mahid. Mahid. Huruf dha. Dha. Mahid. Ah, tu bacaan dia. Ha? Mahid. Tak ada lantunan. Dia ada tapi sedikit dah dia tak dengar. Umumlah kita dia dengar hanya apa nipis saja. Anil mahid. Nipis sangat. Ah, nipis sangat demi lantunan. Kalau kita bahasa mudah tak ada lantunan. Tapi huruf dha, kita sedar huruf dha ni huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Ah, bila huruf tebal ni kita nak berhenti ada sikit saja, tapi kalau kita betul-betulnya memang tak ada lantunan, memang ni untuk kita sendiri untuk sempurnakan bacaan kita. Mahid. Ah, huruf dha tak ada lantunan. Cukup sekadar kita dengar di telinga kita ataupun di bibir kita. Ah, bacaannya tidak ada lantunan sebab huruf dha tak termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi berhenti mesti tiada lantunan. Cukup sekadar kita perasan yang ada dekat kita. Kita dengar, kita sedar yang bacaan huruf tu ni huruf tebal. Jadi kita akan dengar sikit kat kita. Okey, kalau bukan yang mahid. Tak macam itulah, itu dah termasuk huruf dha dah, dah masuk huruf qalqalah. Anil mahid. Ah, tu huruf qalqalah. Tapi dak ni anil mahid. Anil mahid. Tu untuk kita, okey. Nipis sangat untuk kita berhenti tu dengan huruf dha. Okey, pastikan bunyi, insyaallah kita sambung. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid. Sama dha ke huruf qalqalah, jangan bunyi lantunan. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Ni pun sama. Nampaklah ni kita nak mati macam mana ni. Okey, ada dua huruf qalqalah. Wa la taq. Ya, qalqalah saya cakap qalqalah mesti bunyi yang betul-betul lantunan, jangan bunyi hanya ala kadar sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan, bunyi lantunan yang betul-betul lantun. Wala taqrabuhunna hatta yatahhur. Ni macam mana kita nak bunyi ni huruf ra ni dah baris baris apa baris sukun dah. Nun ni macam mana nak bunyi tak bunyi ni macam mana ni? Ya, ibu semua. Alakir Puan Fazilah kata apa? Matikan huruf nun kan ustaz? Ya, betul. Ingat, macam saya beritahu, huruf yang terakhir tu mesti ada, mesti hidup. Dia tak boleh matikan pada huruf yang sebelum huruf yang mati. Contoh, ya tohur. Kita tak boleh matikan huruf ro. Kita tak boleh matikan pada huruf ro. Sebab kita wakaf ni mesti huruf last tu mesti ada dia punya bacaan, ada bunyi. Yaltohur. Tak boleh huruf ra. Bukan yaltohur. Bukan. Kita baca huruf nun. Yaltohur. Okay. Sahabat-sahabat di TikTok boleh nampak. Yaltohur. Yaltohur. Okay. Nun kena bunyi juga. Tapi dia tak bunyi. Dia tak bunyi. Yaltohurna. Bukan yang tu. Dia bunyi. Yaltohur. Nampak tak? Kita berhenti pada huruf nun. Yaltohur. Kita nampak bila-bila keadaan ya tahur. Ya tahur. Ada sikit senyum pada hujung. Bunyikan huruf akhir ya tahur. Jadi kita akan sedar sebab kita beza ni huruf ra kita akan berhenti dengan getaran. Ya tahur. Pasal tak? Kalau huruf ra, kalau kita berhenti dengan huruf ra akan ada getaran kat lidah. Ya tahur. Tapi bila kita huruf berhenti huruf nun,
baca yang betul yatuhur. Dah, dia tutup kat situ je. Tekan pada nun, angkat lidah betul. Alhamdulillah. Terbaik ibu ayah semua, tuan-tuan puan. Baik, sambung. Fa idza tatahharna fa tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna fa tuhunna min haitsu amarakumullah. Tatah ni berarti bacaan ni terbaca seslow nak ibu semua. Baca slow-slow sahaja. Sebab ni, payah ni. Ada dua huruf mutaqaribain. Lepas tu nak masuk dengan huruf ha yang bertanda syaddah. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haithu amarakumullah. Okay, sambung. Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut bul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, tersambung ayat sekelas kita 223. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah ibu-ibu ayah semua, sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah tahniah dan syabas saya ucapkan buat semua sahabat-sahabat yang di muka biru, sahabat-sahabat yang di TikTok. Alhamdulillah, saya doakan moga Allah Taala sentiasa istiqamahkan kita untuk sentiasa bersama dengan Al-Quran hingga ke akhir hayat. Alhamdulillah, terima kasih yang buat tajaan, terima kasih yang memberi star, terima kasih yang bantu hantar, bantu share, bantu kongsi, bagi donat pun ada. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi donat pun. Alhamdulillah, dah sarapan dah saya pada pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat di TikTok yang bagi bunga rus dan sebagainya. Dan saya doakan moga Allah Ta'ala sentiasa berikan kita nikmat kesihatan yang baik. Jika di antara kita ada yang diuji Allah oleh Allah akan kesihatan, kita doakan moga Allah Ta'ala segerakan kesembuhan buat mereka semua.
Kita doakan moga Allah Ta'ala berikan nikmat untuk kita dapat sama-sama berkumpul pada setiap pagi, ibu bapa semua. Ha, setiap pagi jangan lupa ni, set alarm setiap pukul 7. Set alarm setiap pukul 7, set alarm ibu bapa semua. Ha? Setiap hari kita niat, ya Allah, aku setiap hari aku nak bangun awal. Setiap hari aku nak join bacaan baca ikut guru pada setiap pukul 7. Setiap hari aku nak join. Setiap hari aku nak bantu share, bantu kongsi sekurang-kurangnya dalam 3-4 grup. Dalam grup Muka Biru kita dan sebagainya. Dalam grup WL kita, rakan-rakan kita. Dalam grup sahabat-sahabat kita yang lain. Kita bantu share link kita tu. Sahabat-sahabat kita di TikTok pun. Niat setiap pagi aku nak join baca ikut guru. InsyaAllah sejam saja aku nak ambil baca. Ambil masa untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Join bacaan guru, bacaan Al-Quran bersama guru insyaAllah. Kemudian kita doakan, sambil-sambil baca kita doakan moga Allah Ta'ala melapangkan rezeki buat kita, berikan kita kesihatan yang baik, beri Allah Ta'ala memudahkan urusan harian kita insyaAllah. Okay, baik, ibu bapa semua insyaAllah. Kita tutup dulu sebab saya nak kongsikan pada saya selepas kita dah baca doa penutup. Saya nak kongsikan sedikit, saya nak kongsi berkenaan dengan majlis khatam kita ibu bapa semua yang julung-julung kalinya. Setahun sekali saja insyaAllah. Baik, kita tangguh majlis kita dengan bacaan doa khatam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, ustaz boleh tengok si bulu. Ustaz boleh tengok si bulu, ustaz. Yang bulu nak kacau saya hari ni. Ya, ada dua ekor ni, seorang ekor ni duk kacau saya ni. Yang ni nak tengok. Ni, yang ni yang duk kacau saya. Yang ni yang duk kacau saya tadi. Yang duk kacau saya yang ni. Yang duk kacau saya yang tadi ni yang ni. Lepas tu yang ni yang seekor lagi. Sajalah kita tuju. Ni yang duk kacau saya tadi. Yang ni duk kacau. Alhamdulillah sajalah kongsi. Okay, baik, ibu-ibu semua saya nak kongsi. Okey, majlis khatam kita insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, sahabat-sahabat Al-Quran. Okey. Bukan oyen, dia campur. Oyen ada hitam sikit ada, putih pun ada. Okey, saya nak kongsi sikit tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu ayah semua berkenaan majlis khatam insya-Allah. Okey, ibu-ibu ayah semua boleh tengok di ruangan pin komen. Di ruangan pin komen, ibu-ibu semua boleh tengok di ruangan pin komen. Nampak tak ada? Ada, jom sertai majlis khatam. Okey, majlis khatam insyaAllah kita akan jalankan pada 10 hari bulan 8. Okey, 10 hari bulan 8 di Pulau Pinang. Ibu-ibu semua, jomlah ibu-ibu semua, jom kita jumpa. Jom kita jumpa ramai-ramai ibu-ibu semua, sahabat-sahabat Al-Quran. Kita jumpa ramai-ramai, kita jumpa, kita dapat bersuara muka. Sahabat-sahabat kita yang duduk jauh mungkin boleh lapangkan sedikit waktu tu 10.08 untuk join majlis kita di Dewan. Nanti kita akan baca untuk ini khusus untuk sahabat yang mana yang dah selesai bacaan ikut guru 40. Tapi kali ni yang mana yang join 50 pun boleh join. Nak jumpa rakan-rakan sahabat-sahabat kita insyaAllah, rakan-rakan kenalan insyaAllah. Okey, boleh tekan di ruangan pin komen insyaAllah, boleh join. Kita admin kita akan bantu orang, bantu ibu bapa semua untuk buat pendaftaran dan penerangan lebih lanjut insyaAllah. Okey, admin kita akan bantu lebih terang, lebih detail. Boleh tekan di ruangan pin komen. Okey, di ruangan pin komen. Okey, di ruangan pin komen ni ibu bapa semua boleh tekan. Di ruangan pin komen tekan di sini. Okey, jom sertai majlis khatam kan, tekan di sini. InsyaAllah sahabat ibu admin kita akan bantu. Alright. Okey, sekali itu saja insyaAllah. Segala baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Tertangguh majlis kita dengan tasbih kafarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.